Halo, tadi kita jalan-jalan hiking naik ke Bantaran Hill. Bantir. Oh, Bantir Kasa. Oke, lagi. Gak apa-apa. Kita naik ke Bantir Hill. Buat jadi martabak ya. Ini pemandangannya. Sih lumayan jauh tuh di sana. Baru sampai poin ini. Makan apa? Istirahat ya. Aduh, nyam. Kita baru mau sampai di gerbang. Tadi dari bawah sampai gerbang ini udah lumayan sih. Nah, ini baru akan ke tiketing. Ini pemandangan di belakang. Nah, di sini ada area kamar mandi sebenarnya. Tapi sepertinya masih renovasi. Jadi nggak bisa lama-lama sih kalau di sini hiking, istirahat terus pulang. Nah, kita mulai memasuki kawasan hutannya. Jalannya mulai nggak gitu kelihatan. Mana Kia? Oh, itu dia. Hati-hati ya. Apa? Jalannya diperhatikan. Nah, di titik ini pemandangannya lumayan keren. Bu, tunggu, Bu. Bu. Iya. Nah, ini pemandangan di sisi kanan kita, di samping-samping. Terus, ini ke depan, jalannya sudah mulai rungkut dan ketertutup semak belukar. Oh, ternyata kakak-kakak sudah sampai sini. Jalan turunnya bisa? Bisa dilewatin kah jalan turunnya? Kita menuju Bukit Bantir Hills. Nih, kita bisa lihat ada bunga matahari. Kita sampai di titik tulisan Bantir Hills ini. Titik nol kita kah? Iya, enggak, titik nol di bawah. Oh, kita harus istirahat, cari tempat untuk istirahat. Hati-hati karena ini jalannya tuh bener-bener rungkut sekali, kayaknya udah lama nggak dibersihin. Wow, anginnya. Suasana di atas bukit ternyata sekarang
Nah itu pemandangan di sana tuh ya. Wah, pemandangannya keren. Anginnya gede banget. Hai. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang dan update untuk turun dan update kondisi terbaru. Bentir Hills kayaknya gak kurang friendly nih buat hiking karena jalurnya sudah mulai tertutup kayak gini. Oke. Nah, kali ini teman hiking kita adalah sambal saset dari Samboja. Nah, ini ada varian baper alias sambal paru, ada baby cute, baby cumi pete, ada rembes, rebon sambal pedas, dan bucin, baby cumi nagih. Nah, kita bakal masak dan nanti makannya pakai sambal-sambal ini. Nah, aku tantangin ini untuk kamu tiga-tiga ya ini ya, udah lihat. Ya, ada baby cute, gaper, dan bucin. Semuanya variannya enak ini. Kamu harus coba ini tuh semua ya. Ini kamu harus campur. Enak semua. Paling enak bucin, baby cute, gaper sama rembes. Enak semua. Enggak ada yang enak. Sambal terenak. Kita mau siapin sarapan dulu karena tadi saat hiking kita belum sarapan dan baru makan. Makan apa tadi kita? Pizza. Bukain kak, buka. Kemana? Ya boleh. Nah ini kita ada di baru sarapan pisang rebus aja. Oke. Kita akan bikin, hari ini kita mau bikin apa ya? Bikin. Jadi kita punya daging yang udah dimarinasi, bumbu manis, bumbu dendeng. Nih dagingnya udah kita marinasi. Kita marinasi. Iya, nanti pakai jeruk nanti ya, tunggu. Ya, siap-siapin dulu. Ini lucu ya. Sementara itu, kita akan membuat minuman dari markisa dan jeruk. Oke. Gimana Kia bikinnya? Pertama-tama kita masukkan ini dan masukkan diung. Biar tumbuh. Oke. Nah, itu pemandangan di belakang kita. Wah. Enak sudah? Sudah jadi sudah? Enak. Ya. Jatuh. Hati. Dibersihin aja. Bersihin. Terus dimakan. Ya, nasi. Sambal. Emang apa yang rembes? Rembes itu berarti apa? Rebon. Rebon. Terus yang lainnya? Baby good, baby pete. Bucin, baby cumi nagi. Apa aja lah, ayo. Paru, yang baper. Ya paru, paru, paru. Ya paru, paru. Ayo sok, bukain, bukain. Thank you.
Pop. Kiranya. Oke. Nanti ada yang close up ya. Nah, ini jangan, ini udah dulu, maaf. Nih, aku close up-an aku aja gak apa-apa. Nanti, sekarang. Oke, aku. Iya, nanti kamu close up belakang. Kamu. Sendok. Mantap. Mau nyobain rembes. Rembes ini sambal. Tuh. Nih. Mantap nih. Ya. Makan dulu. Ini produknya siapa sih? Sambal Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya? Mantap kok. Gimana kak, pakai sambal pada tadi? Taska tuh. Lihat Taska. Pakai sambal apa Taska kamu Taska? Lihat Taska. Bucin. Bucin, apa artinya? Baby cumi nanti. Wah, jos. Oke, selamat menikmati. Ya nggak usah lah, dipetik aja buahnya. Coba lihat kayak apa.